Hai guys, apa kabar semua guys? Mimin doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua. Sedikit pendahuluan ya guys, kita akan membahas serial Age of Samurai Battle of Japan yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelumnya, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai acara malu-malu. Serial ini cukup seru guys, walaupun dalam format dokumenter tetapi tetap disertai adegan pertarungan kolosal yang berdarah-darah, termasuk intrik politik dan pengkhianatan silih berganti. Serial ini menceritakan kekacauan yang terjadi di Jepang ketika pemerintahan pusat, dalam hal ini kekaisaran melalui keshogunan, tidak mampu mengendalikan kekuatan para daimyo yang menjadi semakin kuat. Para daimyo ini adalah tokoh terkemuka, bangsawan, dan tuan tanah di Jepang yang pada umumnya adalah pemimpin klan. Karena Jepang hanya memiliki satu suku mayoritas terbesar yaitu suku Yamato, maka pemisahan identitas mereka yang lebih kecil yaitu terbagi dalam klan-klan. Klan ini mungkin mirip dengan marga atau nama keluarga, tetapi keanggotaannya bisa lebih luas dari marga yang hanya berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan. Klan tampaknya lebih mirip suatu organisasi. Di dalam klan ada anggota inti yang berdasarkan garis keturunan yaitu daimyo dan anggota keluarganya. Namun ada pula anggota lainnya yaitu para samurai dan kelas pekerja lainnya. Di era keshogunan yaitu dari tahun 1192 sampai tahun 1868, kekuasaan kaisar Jepang memang direduksi oleh seorang shogun atau panglima militer tertinggi. Walaupun kaisar hanya boneka dalam pemerintahan, namun kekaisaran tidak bisa dihilangkan karena tradisi dan dipercaya sebagai keturunan langsung Dewi Matahari yang bernama Dewi Amaterasu. Sedangkan pemerintahan, politik, dan kemiliteran sepenuhnya dipegang oleh seorang shogun. Pemerintahan keshogunan ini disebut juga pemerintahan bakufu, yaitu sejenis pemerintahan junta militer ya geng, mirip-mirip kayak di Myanmar sekarang. Permasalahan mulai terjadi ketika mendekati tahun 1551. Para daimyo yang semakin kuat itu berperang satu sama lainnya untuk memperluas wilayah dan kekuasaan sehingga mengganggu keutuhan kekaisaran Jepang. Serial ini berfokus pada klan Oda yang berusaha menaklukkan seluruh Jepang untuk menjadi shogun. Namun pada akhirnya klan Tokugawa lah yang berhasil mempersatukan kembali seluruh Jepang. Daripada berlama-lama, skuy guys, kita simak alur sejarahnya. Episode 1, Kebangkitan Nobunaga. Sejarah dimulai tahun 1551. Jepang sedang kacau karena dilanda perang saudara antara para daimyo. Pada tahun yang sama, daimyo atau pemimpin klan Oda bernama Oda Nobuhide meninggal dunia. Untuk informasi ya guys, nama keluarga atau nama klan di Jepang itu ditulis di depan ya guys. Kalau kita di Indonesia atau orang bule biasanya di belakang. Penulisan nama keluarga di depan ini sama dengan Korea, di mana nama keluarga ditulis di depan misalnya Kim atau Park. Lanjut lagi guys, ketika ketua klan meninggal, situasi tersebut justru sangat rentan bagi klan, karena biasanya bakal terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga inti dalam klan. Oda Nobuhide secara mengejutkan mewariskan kepemimpinan klan kepada anak sulungnya yaitu Oda Nobunaga. Oda Nobunaga dikenal sangat temperamental, dianggap kurang beradat, berpenampilan urakan, dan berperilaku ugal-ugalan geng, sehingga banyak anggota keluarganya tidak setuju dengan kepemimpinan dirinya sebagai daimyo klan Oda. Sebagai dampaknya, salah satu kepala dewan pewaris bernama Hirate Masahide melakukan bunuh diri sebagai protes dan rasa malu terhadap perilaku Nobunaga. Taulah guys, warga sono dikit-dikit bundir. Karena kejadian tersebut, Oda Nobunaga paham ada banyak anggota keluarganya yang tidak menyetujui pewarisan kepemimpinan klan pada dirinya. Dia pun mulai berhati-hati dan menyusun strategi. Kecurigaan pertama Nobunaga adalah kepada istrinya yang bernama Nohime. Nohime adalah anak musuh bebuyutannya. Mereka berdua menikah hanyalah sebagai syarat perdamaian antara kedua klan. Suatu ketika Oda Nobuyuki, adik Nobunaga, bersekongkol dengan Nohime untuk meracuni kakaknya tersebut. Namun rencana kudeta oleh Nobuyuki tersebut ketahuan oleh kakaknya. Tanpa ampun Nobunaga memenggal sang adik dengan tangannya sendiri pada tahun 1557.
Salah satu yang kurang setuju dengan kepemimpinannya adalah Oda Nobukata, sepupu Nobunaga yang memerintah di utara provinsi Owari. Nobukata terkenal tangguh dan memiliki 3000-an samurai, sehingga Nobunaga harus mencari jalan agar dia bisa mengalahkan Nobukata. Selain merekrut samurai yang merupakan kelas tentara, untuk memperbesar jumlah pasukannya, Nobunaga juga merekrut Ashigaru, yaitu kelompok petani yang diwajibkan berperang oleh ketua klan. Ashigaru ini pada umumnya bersenjatakan tombak dengan mata parang. Walaupun kelas petani, Nobunaga tetap mengadakan pelatihan ala militer kepada kelompok Ashigaru. Nobunaga pun tidak anti dengan modernisasi. Dia juga menggunakan senjata api kuno yang disebut senapan kopak yang didapatnya dari dunia barat, terutama Portugis. Merasa dirinya sudah cukup kuat, pada tahun 1558, Nobunaga meninggalkan bentengnya di selatan Owari untuk menyerang Nobukata. Dengan menggunakan taktik pramodern, Nobunaga berhasil mengalahkan sepupunya tersebut. Pasukan Oda Nobukata pun mundur ke kastil Iwakura dan setelah 3 bulan pengepungan, kastil berhasil direbut dan Nobukata pun tewas. Akhirnya, Oda Nobunaga menjadi penguasa tunggal di Provinsi Owari. Suatu ketika muncul ancaman dari timur, yaitu Daimyo yang kuat dan ditakuti yang bernama Imagawa Yoshimoto. Yoshimoto ini berniat menyerang ibu kota Kyoto dan merebut puncak pemerintahan. Namun perjalanannya ke Kyoto akan melewati wilayah klan Oda. Otak ugal-ugalan Nobunaga tidak diam saja ketika klan Imagawa menginjak-injak daerah kekuasaannya. Dia berencana menghadang Yoshimoto walaupun harus bertempur dengan kalah jumlah. Yoshimoto pun mulai menyerang benteng-benteng Nobunaga di perbatasan. Dia pun mengirim Tokugawa Ieyasu untuk melaksanakan misi ini. Ieyasu ini seorang pemimpin klan Tokugawa yang masih kecil ketika itu dan bersekutu dengan klan Imagawa yang besar. Ieyasu berhasil dengan mudah menumpas perlawanan klan Oda di perbatasan provinsi. Sementara itu di pihak Nobunaga, walaupun para jenderalnya menyarankannya untuk bersembunyi, Nobunaga memilih mengirim pengintai untuk memata-matai pergerakan lawan setiap saat. Melalui pengintainya, Nobunaga mendapatkan kabar bahwa kekuatan pasukan Yoshimoto terbagi-bagi tidak dalam satu kesatuan besar. Yoshimoto diketahui sedang berkemah di Gunung Okehazama dengan pengawalan hanya dengan kurang lebih 5.000 pasukan. Merasa mendapat kesempatan, Oda Nobunaga memilih untuk melakukan serangan dadakan di malam hari, bertentangan dengan tradisi perang terbuka sebelumnya yang harus berlangsung siang hari dan berhadap-hadapan di lapangan terbuka. Dia menyerang perkemahan Yoshimoto, di mana dia berpikir apabila dapat membunuhnya, maka seluruh anggota klan Imagawa akan tercerai-berai. Karena tidak siap, seluruh pasukan Yoshimoto kocar-kacir dan dia berhasil dipenggal oleh prajurit Nobunaga. Setelah pertempuran Okehazama, Oda Nobunaga mengangkat jenderal baru yaitu Toyotomi Hideyoshi yang berasal dari pasukan Ashigaru. Toyotomi Hideyoshi naik dari prajurit kelas petani ke kelas samurai karena Nobunaga mengagumi kemampuan bertarungnya dan memimpinnya. Setelah Imagawa Yoshimoto tewas, Tokugawa Ieyasu pun memilih bergabung dengan Oda Nobunaga. Selain Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu ini akan menjadi tokoh penting pemersatu Jepang di masa depan. Bersama dua jenderal besarnya, Oda Nobunaga berhasil menguasai ibu kota Kyoto dan hampir seluruh Jepang bagian tengah. Namun demikian, beberapa daimyo di utara dan barat Jepang masih belum mau takluk kepada Nobunaga. Mereka menganggap Oda Nobunaga hanya ingin berkuasa sendiri. Episode 2, Perebutan Kekuasaan. Pada tahun 1568, Oda Nobunaga bercita-cita menaklukkan seluruh Jepang. Karena itu, dia harus berhadapan dengan banyak daimyo dari klan terkuat. Salah satu ancaman dalam mempersatukan Jepang menurut Nobunaga adalah kuil-kuil besar umat Buddha dan organisasinya. Alasan utamanya adalah karena ajaran Buddha terlalu mencampuri institusi pemerintahan dan mempengaruhinya secara politik. Hal tersebut disebabkan karena ajaran Buddha lebih dahulu masuk ke Jepang dan justru lebih tua daripada pola pemerintahan Jepang yang terstruktur dan terpusat. Dan organisasi Buddha pada waktu itu juga mempersenjatai diri seperti tentara, kurang lebih seperti kelompok milisi. Ideologi yang berkembang adalah kematian dalam peperangan justru akan membawa mereka ke surga atau nirwana.
Janji surga memang bisa disalahgunakan untuk menjadikan seseorang militan ya geng. Doktrin yang selalu berulang di sepanjang masa. Ini bukan pendapat Mimin ya guys, tetapi bersumber dari sejarawan dari universitas ternama. Salah satu organisasi Buddha yang militan adalah Ikoiki yang banyak didukung oleh kelas petani, nelayan, pedagang, dan kalangan orang miskin lainnya serta menyebar luas di hampir seluruh wilayah Jepang. Mereka sering menentang aturan daimyo yang memberatkan masyarakat. Sehingga tahun 1570 sampai dengan 1571, Oda Nobunaga memutuskan menghancurkan organisasi militan Ikoiki dan menyerang kuil Buddha terbesar Enryakuji di pinggiran Kyoto. Nobunaga membunuh tanpa ampun semua biksu dan militan Buddha termasuk penganut agama Buddha. Konon hampir 20.000 orang tewas dalam penyerangan ini. Namun tanpa disadarinya, Oda Nobunaga menyimpan ular berbisa di dalam klannya. Salah satu jenderalnya yang bernama Akechi Mitsuhide adalah penganut agama Buddha yang diam-diam menyimpan kebencian dan dendam atas kebrutalan Nobunaga. Mitsuhide mulai meragukan kemampuan Oda Nobunaga untuk memimpin. Seiring dengan pergerakan Nobunaga yang makin masif, salah satu daimyo dari klan Takeda menjadi gerah. Ternyata dia adalah salah satu petinggi agama Buddha. Takeda Shingen memutuskan untuk melawan Oda Nobunaga, tetapi pertama-tama dia mencoba mengalahkan Tokugawa Ieyasu, salah satu jenderal dan daimyo pendukung Nobunaga yang bermarkas di Jepang Timur. Karena kalah jumlah pada tahun 1573, Tokugawa Ieyasu berhasil dikalahkan oleh Takeda Shingen. Oda Nobunaga hanya mengirimkan sedikit pasukan bantuan karena dia sendiri sedang sibuk berperang di Jepang Tengah. Namun suratan takdir berkata lain, tak berapa lama kemudian Takeda Shingen meninggal dunia karena sakit. Sebelum Takeda Shingen meninggal, dia memerintahkan agar kematiannya dirahasiakan selama 3 tahun sebelum putranya Takeda Katsuyori naik tahta sebagai ketua klan Takeda. Tetapi Katsuyori sulit diterima sebagai daimyo baru karena dia hanya putra yang lahir dari seorang selir bukan istri utama. Tanpa diduga-duga, Takeda Katsuyori menerima surat dari Nyonya Tsukiyama yang mengatakan siap mengkhianati Tokugawa Ieyasu dan Oda Nobunaga. Nyonya Tsukiyama adalah istri dari Tokugawa Ieyasu yang menikah untuk perdamaian antar klan. Dia marah dan cemburu karena sudah tidak diperhatikan lagi dan diperlakukan tidak adil. Apalagi Ieyasu lebih suka bercampur dengan para selir saja. Takeda Katsuyori menerima dengan baik tawaran tersebut. Dia menganggap hal tersebut dapat meningkatkan reputasinya di mata anggota klan. Dia pun menjanjikan seorang jenderalnya untuk menjadi calon suami Tsukiyama apabila Tokugawa Ieyasu berhasil dilenyapkan. Pada tahun 1575 dengan jumlah kurang lebih 15.000 pasukan, Katsuyori menyerang wilayah Tokugawa Ieyasu. Dengan bergerak dahulu, Katsuyori melanggar perintah ayahnya untuk merahasiakan kematiannya selama 3 tahun. Tokugawa Ieyasu pun kembali meminta bantuan pasukan kepada Oda Nobunaga dan mengancam akan bergabung dengan Takeda Katsuyori apabila bantuan yang diberikan tidak memadai seperti perang sebelumnya. Untuk kali ini, Oda Nobunaga berangkat dari Kyoto bersama sejumlah besar pasukannya untuk membantu langsung Tokugawa Ieyasu. Walaupun bersikap brutal dan ugal-ugalan, Oda Nobunaga menghadapi klan Takeda menggunakan taktik brilian. Dia mempersiapkan pagar kayu runcing untuk menghambat pergerakan pasukan berkuda musuh. Di balik pagar, dia membariskan penembak senapan kopak dan 2 lapis pemanah untuk membantu mengisi kekosongan waktu ketika senapan sedang diisi ulang. Proses mengisi senapan kuno memang agak lama guys, kita harus memasukkan bubuk mesiunya dulu ke dalam laras, kemudian dilanjutkan memasukkan peluru musket berbentuk bola besi melalui moncong laras juga. Kemudian di belakang penembak juga dibariskan pasukan bersenjata tombak untuk menjatuhkan samurai lawan yang berhasil menerobos dari kudanya. Karena taktik briliannya, Nobunaga dan Ieyasu berhasil memenangkan pertempuran Nagashino ini dan Takeda Katsuyori kabur dari medan perang. Walaupun wilayah klan Takeda semakin menyusut, butuh waktu agak lama sampai bisa dikuasai seluruhnya. Sementara itu, pengkhianatan Tsukiyama akhirnya berhasil diendus oleh Nobunaga. Surat-suratnya kepada Takeda Katsuyori berhasil ditemukan.
Ternyata pelayan Sukiyamalah yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada Nobunaga. Pengkhianatan dan balas dendam silih berganti, geng. Itulah ciri khas kekuasaan yang didirikan dengan gaya kediktatoran, pedang, senjata, darah, dan air mata. Ieyasu akhirnya memerintahkan pemenggalan istrinya tersebut dan menempatkan putra kandungnya dalam tahanan rumah untuk menghindari usaha balas dendam. Namun atas desakan Oda Nobunaga, Ieyasu pun memaksa putranya tersebut untuk bunuh diri dan akhirnya tewas di kamar tahanannya. Ieyasu sebenarnya tidak setuju dengan Nobunaga, namun dia terpaksa menuruti perintah pimpinan. Melihat banyaknya pengkhianatan, Oda Nobunaga semakin paranoid. Dia sadar usahanya menaklukkan seluruh klan demi penyatuan Jepang menyebabkan dia memiliki banyak musuh. Episode 3, Sang Raja Iblis. Dalam usahanya menguasai Jepang bagian tengah, Oda Nobunaga masih menghadapi perlawanan dari sekelompok masyarakat di Provinsi Iga yang justru terletak dekat dengan Kyoto. Mereka disebut pemberontak Iga yang tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Mereka terbiasa berperang secara gerilya dan tekniknya tidak beraturan, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan shinobi atau ninja dari Iga. Para ninja ini terlatih dengan bela diri ninjutsu, melakukan penyusupan, pembunuhan rahasia, pengintaian, dan penguasaan ilmu racun dan peledak juga. Karena sering menyerang wilayah kekuasaan klan Oda dan mengganggu jalur komunikasinya, Nobunaga memerintahkan untuk melakukan penyerangan ke wilayah ninja dari Iga ini. Oda Nobukatsu pun segera menjalankan perintah ayahnya sekaligus untuk membuktikan kemampuan dirinya. Karena terlalu meremehkan taktik gerilya lawan dan kurangnya pengalaman, Nobukatsu kalah dan mundur dari pertempuran. Merasa malu dan marah dengan kekalahan putranya, Oda Nobunaga memutuskan menyerang sendiri kelompok ninja dari Iga tersebut. Pada tahun 1581, dia mengirimkan 5 jenderal berpengalaman untuk menghabisi musuhnya tersebut. Invasi pun dilakukan besar-besaran dari 5 arah. Kali ini Oda Nobunaga menang telak, dia melakukan perang bumi hangus dan pembantaian besar-besaran. Setelah itu, pada tahun 1582, Nobunaga memutuskan menyerang klan Mori di bagian barat Jepang. Dia mengirim Jenderal Toyotomi Hideyoshi untuk merebut benteng utama mereka, yaitu Kastil Takamatsu. Karena kalah jumlah, Nobunaga mengirim lagi Jenderal Akechi Mitsuhide untuk membantu sementara dia menyusul kemudian. Mitsuhide ini adalah penganut agama Buddha dan juga seorang Ronin, yaitu samurai pengembara yang tuan sebelumnya sudah mati. Nantinya mengangkat Mitsuhide sebagai jenderal ini merupakan kesalahan terbesar Nobunaga. Mitsuhide masih menyimpan dendam atas pembantaian penganut Buddha sebelumnya. Dia juga sering dipermalukan di depan umum oleh Nobunaga, serta disebutkan juga bahwa Nobunaga bertanggung jawab atas kematian ibu Mitsuhide. Mitsuhide rupanya pandai menyimpan dendam dibalut dengan kesetiaan palsunya kepada klan Oda. Di tengah perjalanan, Mitsuhide justru berbalik ke arah Kyoto untuk melakukan kudeta terhadap Oda Nobunaga. Malam itu, Nobunaga sedang beristirahat di Kuil Honnoji, tempat yang bukan istana utamanya dan hanya dikawal oleh beberapa pasukan kecil. Pengkhianatan Akechi Mitsuhide sukses besar. Oda Nobunaga terperangkap di kuil tersebut dan melakukan bunuh diri daripada dipermalukan dan disiksa oleh mantan anak buahnya. Jenderal Toyotomi Hideyoshi yang menunggu bala bantuan yang tak kunjung datang justru mendengar pengkhianatan Jenderal Akechi Mitsuhide. Sambil meradang untuk membalas dendam bagi Oda Nobunaga, Hideyoshi putar arah kembali ke Kyoto. Dia harus segera menumpas Mitsuhide sebelum menjadi terlalu kuat dan mendapat dukungan dari jenderal-jenderal lainnya. Mitsuhide kalah dalam pertempuran Yamazaki tersebut dan kabur dari medan perang. Di dalam pelariannya, Akechi Mitsuhide justru tewas dibunuh oleh sekelompok petani pendukung Hideyoshi. Ingat guys, Toyotomi Hideyoshi dulu adalah anggota Shigaru, yaitu kelas petani yang diperintah oleh Daimyo untuk ikut berperang, yang sekarang sudah naik kelas jadi samurai. Mitsuhide tewas hanya dalam waktu 13 hari semenjak dia melakukan kudeta. Sekarang Toyotomi Hideyoshi naik kelas menjadi seorang Daimyo.
atau boleh disebut sekelas shogun. Dia mendapatkan legitimasi karena berhasil membalaskan dendam tuannya. Namun posisinya masih tidak stabil karena banyak daimyo kuat di barat dan para daimyo pendukung Oda Nobunaga sebelumnya yang berniat juga mengambil alih kekuasaan. Ditambah lagi ada dua putra Nobunaga yang masih hidup, yaitu Oda Nobukata yang tertua dan Oda Nobukatsu sang adik. Oda Nobukatsu mengklaim bahwa dialah pewaris tahta Nobunaga yang sebenarnya dan Hideyoshi telah melakukan kudeta ilegal. Namun Oda Nobutaka sebagai kakak tertua segera menyusun rencana perebutan kekuasaan baginya dengan mengumpulkan kembali para jenderal ayahnya. Salah satu jenderal terpenting yang bergabung adalah Shibata Katsuye, salah satu loyalis Oda Nobunaga. Pada tahun 1583, Katsuye melakukan serangan terhadap 3 benteng Toyotomi Hideyoshi di perbatasan dan dia berhasil menaklukkan 2 benteng. Apabila benteng ketiga dan yang terbesar tersebut berhasil dikalahkan, maka dapat dipastikan kekuatan Hideyoshi akan sangat melemah. Benteng tersebut bernama Kastil Shishugatake. Episode 4, Kontrol Penuh. Pada tahun yang sama, Shibata Katsuye mengirim keponakannya yang bernama Sakuma Morimasa untuk merebut kastil Shishugatake. Karena kastil tersebut mampu bertahan lama dari serangan Morimasa, maka Katsuye yang khawatir mengirim surat agar keponakannya tersebut mundur dan mempertahankan 2 kastil yang berhasil direbut sebelumnya. Darah muda Morimasa menyebabkan dia mengabaikan perintah pamannya. Dia tetap melanjutkan pengepungan kastil Shishugatake dan segera melanjutkan serangan final. Pada saat yang bersamaan, Toyotomi Hideyoshi segera datang dengan bala bantuan ke kastil tersebut dan akhirnya pasukan Sakuma Morimasa berhasil dikalahkan dalam pertempuran Shishugatake. Katsuya yang tahu bahwa Morimasa kalah dan pasukannya sudah melemah akhirnya melakukan bundir ala seppuku. Sementara itu, di lain pihak, Tokugawa Ieyasu merasa agak keberatan ketika harus berada di bawah Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi sebelumnya adalah jenderal bawahan langsung Oda Nobunaga, sedangkan Ieyasu sebelumnya berstatus sebagai sekutu. Tokugawa Ieyasu akhirnya membangun kekuatan dengan Oda Nobukatsu, putra kedua Oda Nobunaga. Melawan kekuatan Hideyoshi yang lebih besar, aliansi Ieyasu dan Nobukatsu akhirnya melemah. Tokugawa Ieyasu akhirnya mengalah untuk menemui Toyotomi Hideyoshi walaupun dengan menghadapi kemungkinan risiko dibunuh Hideyoshi. Namun Hideyoshi melihat ada potensi besar dari Ieyasu sebagai sekutu. Hideyoshi menerima syarat perdamaian dengan catatan Ieyasu mengaku menyerah dan menerima Hideyoshi sebagai atasannya. Mereka juga melakukan saling memberi sandera sebagai syarat perdamaian dan mencegah pengkhianatan. Ieyasu memberikan putra keduanya untuk diasuh dan dididik oleh Hideyoshi, sedangkan Hideyoshi menyerahkan ibunya ke dalam pengurusan Ieyasu. Untuk berkuasa penuh, Hideyoshi membutuhkan legitimasi dari kaisar untuk menduduki jabatan setingkat perdana menteri atau di beberapa literatur menyebutnya sebagai shogun. Permasalahan yang muncul adalah karena Toyotomi Hideyoshi adalah anak keluarga petani yang naik kelas, tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Akhirnya pihak kekaisaran setuju mengeluarkan surat palsu bahwa Hideyoshi adalah keturunan klan Fujiwara, yaitu klan bangsawan kekaisaran. Dan Hideyoshi pun berjanji akan memperbaiki istana kaisar yang rusak dan mengembalikan kehormatan istana. Pada tahun 1588, setelah 5 tahun memerintah sebagai shogun, Hideyoshi berhasil mempersatukan 50% lebih wilayah Jepang. Namun masih ada perlawanan kuat dari daimyo wilayah timur yaitu klan Hojo dan klan Date dari utara. Date Masamune adalah daimyo klan Date yang bermata satu dan dikenal sebagai Dokugan Ryu atau naga bermata satu dari Oshu, salah satu yang akan menentang kekuasaan Toyotomi Hideyoshi. Namun kekuasaan Date Masamune bukan tanpa masalah ketika salah satu klan sekutunya memutuskan menarik diri dari aliansi. Sebagai daimyo yang terkenal kejam, dia memutuskan untuk menumpas habis salah satu daimyo kecil pendukung klan Ashina yang memberontak. Akhirnya Toyotomi Hideyoshi mengirimkan surat kepada Date Masamune agar tidak berperang lagi dengan daimyo-daimyo lain di wilayah utara.
Hideyoshi takut klan Date akan semakin kuat bila berhasil mengalahkan banyak daimyo. Akan tetapi Date Masamune tidak menggubris surat dari sang shogun karena merasa cukup kuat. Pada tahun 1589 melalui pertempuran Surya Gehara yang berlangsung sengit, Date Masamune berhasil mengalahkan pasukan klan Ashina. Kekuatan klan Date yang meningkat di utara tidak bisa didiamkan lagi oleh Toyotomi Hideyoshi. Pada tahun 1590, Hideyoshi memutuskan menyeberang ke timur dan utara. Pertama-tama dia menargetkan klan Hojo di timur yang masih menentang pemerintahannya. Hideyoshi memerintahkan semua klan di utara untuk mendukungnya untuk menyerang kastil Odawara, benteng terbesar dan terkuat dari klan Hojo. Hampir semua klan di utara setuju mendukungnya, namun Date Masamune sengaja memperlambat pasukannya menuju lokasi pertempuran. Merasa kalah kuat dari Hideyoshi, Masamune nampaknya ingin melihat situasi pertempuran dahulu, siapa yang dominan dan kepada siapa dia akan berpihak. Pada akhirnya Toyotomi Hideyoshi berhasil merebut kastil Odawara dan mengalahkan klan Hojo. Masamune yang sengaja datang terlambat akhirnya menemui Hideyoshi dengan pasrah di perkemahannya. Dia menghadap dengan pakaian putih dan membawa pisau pendek untuk bersiap-siap apabila Hideyoshi murka padanya dan memerintahkan dirinya untuk melakukan upacara bunuh diri. Melihat kesungguhan hati Masamune yang tidak takut dipersalahkan dan siap untuk upacara bunuh diri, Hideyoshi akhirnya mengampuni nyawa Masamune. Hideyoshi melihat keberanian dan kebrutalan Date Masamune bisa menjadi aset di masa depan. Masamune pun sepakat untuk tunduk di bawah pemerintahan Toyotomi Hideyoshi. Pada akhir tahun 1590, seluruh Jepang berhasil dipersatukan di bawah panglima perang tertinggi yaitu sang shogun Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi berhasil menggabungkan teknik kekerasan, politik, dan diplomasi sehingga anak petani mantan prajurit kelas petani atau Shigaru ini sukses besar. Episode 5, Malapetaka. Setelah berhasil menyatukan seluruh Jepang, Toyotomi Hideyoshi justru kebingungan dalam masa damai. Kekuatan kesyogunannya dibentuk dari perang dan penaklukan. Setelah kurang lebih 120 tahun perang saudara, para daimyo dan kesatuan samurai yang tunduk di bawahnya seakan tidak ada kegiatan lagi. Toyotomi Hideyoshi mengembangkan ide gila dan tidak masuk akal yaitu untuk menaklukkan kekaisaran Cina. Jadi ini kayaknya ciri khas pemerintahan militeristik yang didirikan dari kekerasan dan perang ya guys. Mereka jadi haus darah dan penaklukan, selalu menginginkan perluasan wilayah. Toyotomi Hideyoshi mulai terserang penyakit mental megalomaniak. Penaklukan kekaisaran Cina dianggap dapat menunjukkan taring kekuasaannya di Asia. Sebenarnya ide ini ditentang oleh Nyonya Nene, istri Hideyoshi. Dia meramalkan hal tersebut bisa menjadi bencana besar bagi Jepang. Untuk mencapai Cina, Hideyoshi harus melewati wilayah Korea dahulu atau dahulu dikenal dengan nama Joseon. Dia mengirim surat ke kerajaan Joseon agar mengizinkan wilayah mereka dilewati pasukan Jepang. Tentu saja keinginan tersebut ditolak mentah-mentah karena Korea dan Jepang sudah lama memiliki hubungan yang buruk. Ratusan tahun sebelumnya Jepang memang pernah menyerang Korea. Setelah mempersiapkan kekuatan pada tahun 1592, Toyotomi Hideyoshi mengubah sasarannya. Kali ini dia mengirim pasukan hampir 200 ribu orang untuk menaklukkan Korea terlebih dahulu, kemudian menyusul menyerang kekaisaran Cina. Pasukan Hideyoshi dengan cepat merebut kota-kota besar Korea seperti Busan, Seoul, dan Pyongyang hingga hampir ke perbatasan Cina. Selama menginvasi Korea, pasukan Jepang melakukan pembantaian terhadap sipil dan militer, pemerkosaan, penjarahan, dan perbudakan. Hal tersebut menimbulkan perlawanan keras dari rakyat Korea. Salah satu pemimpin perlawanan yang terkenal adalah Jenderal Gok Jae-woo yang melakukan perlawanan gerilya melawan samurai Jepang. Serangan gerilya terbesar terjadi di Sungai Nam, di mana penyergapan ini berhasil mengalahkan konvoi samurai Jepang. Dalam rangka membantu Korea, Kaisar Cina pun mengirimkan kurang lebih 50 ribu tentara untuk menghambat pergerakan samurai Jepang.
Pasukan Jepang sudah kewalahan di Korea, namun para jenderalnya selalu memberikan laporan perkembangan yang positif karena takut dengan Hideyoshi. Di lain pihak, Hideyoshi sedang galau karena istrinya mandul. Di masa tuanya, ia belum memiliki pewaris tahta. Akhirnya Caca, yang adalah salah satu selir favorit Hideyoshi, berhasil melahirkan putra untuknya. Namun tidak disangka-sangka anak tersebut meninggal ketika masih bayi, sehingga semakin mengganggu kesehatan mental Hideyoshi. Frustasi tidak memiliki penerus, Hideyoshi membuat keputusan mengejutkan saat masih berperang dengan Korea. Dia menunjuk keponakannya yaitu Toyotomi Hidetsugu untuk menjadi pewaris tahtanya ketika dia meninggal. Kemudian terjadi kejutan, Caca kembali melahirkan anak lelaki yang diberi nama Toyotomi Hideyori. Karena itu Hideyoshi kembali harus menyingkirkan Hidetsugu, keponakannya tersebut diasingkan ke wilayah Koyasan. Akan tetapi untuk mengurangi halangan bagi anaknya Hideyori, sang shogun memerintahkan untuk membunuh Hidetsugu beserta seluruh keluarganya. Suatu hal rumit terjadi, ternyata Hidetsugu adalah sahabat Date Masamune, mereka berdua sering berburu bersama. Hideyoshi menganggap sang naga bermata satu tersebut juga harus dibunuh untuk meminimalkan resiko balas dendam. Masamune kembali dipanggil untuk menghadap Hideyoshi dan diajukan banyak pertanyaan. Saat akan dipenggal Hideyoshi, tiba-tiba Tokugawa Ieyasu menahan katana Hideyoshi dan mengatakan tidak ada alasan untuk meragukan kesetiaan Date Masamune. Ieyasu yang tenang dan berwibawa sekarang adalah tangan kanan utama Hideyoshi yang disegani dan dipercaya sang shogun. Akhirnya Hideyoshi membatalkan niatnya dan Masamune pun diperintahkan terlibat penuh bersama pasukannya di Perang Korea. Peristiwa ini menjadi utang nyawa Masamune kepada Ieyasu. Beralih ke Perang Korea pada tahun 1596, atas dasar laporan palsu para jenderalnya, Hideyoshi percaya dia sukses dalam operasi militernya di Korea. Dia mengirim surat ke Kaisar Ming di Cina untuk meminta surat pengakuan atas kemenangannya di Korea dan meminta untuk mengirim salah satu anaknya untuk menjadi selir Hideyoshi. Kaisar Ming yang tahu Hideyoshi tidak menang di Korea akhirnya mengirim surat balasan yang isinya dia mengakui kekuasaan Toyotomi Hideyoshi hanya di wilayah Jepang namun dalam kepatuhan kepada Kaisar Cina. Hideyoshi juga dikirimi jubah bangsawan Cina sebagai tanda kepatuhannya kepada Kaisar Cina. Mendapat penghinaan itu, Hideyoshi marah besar dan dia mengerahkan 100.000 samurai ke Korea sebagai aksi balas dendam. Namun, tentara gabungan dari Korea dan Cina berhasil memukul mundur pasukan Hideyoshi. Pada tahun 1598 sebelum meninggal, Hideyoshi menunjuk Dewan Tetua untuk memastikan bahwa Hideyori putranya tidak digulingkan ketika dia meninggal. Dewan Tetua ini terdiri dari 5 orang daimyo terkuat yang bertugas menjaga Hideyori sampai dewasa dan mampu memegang tampuk kekuasaan. Daimyo tua bernama Maeda Toshie dipercayakan untuk membesarkan Hideyori di Kastil Osaka, termasuk menjamin pendidikan dan mempersiapkan Hideyori untuk kepemimpinan selanjutnya. Di tahun yang sama, akhirnya Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia dan invasi ke Korea pun berakhir. Episode 6. Kelahiran sebuah dinasti. Setelah kematian Toyotomi Hideyoshi, Jepang berada di situasi yang rapuh. Pemerintahan diatur secara merata di bawah 5 orang dewan tetua. Masing-masing daimyo yang tergabung dalam dewan tetua itu saling curiga bahwa akan ada pihak yang berniat mengambil kekuasaan penuh. Salah satu daimyo kecil loyalis klan Toyotomi bernama Ishida Mitsunari mulai melihat ada gelagat kurang baik dari Tokugawa Ieyasu. Ieyasu dipandangnya semakin kuat dan terlalu dominan di antara dewan tetua. Mitsunari kemudian mulai mengompori 4 orang dewan tetua lainnya untuk bersiap memerangi Ieyasu. Tak lama kemudian, Maeda Toshie yang dipercaya untuk membesarkan Toyotomi Hideyori pun meninggal dunia. Tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik Hideyori pun akhirnya diambil alih oleh Ieyasu. Para dewan bupati mengirim surat protes atas campur tangan Ieyasu terhadap Hideyori. Situasi berubah menjadi 2 kubu yaitu kubu para daimyo pendukung Tokugawa Ieyasu dan kubu para daimyo pendukung Toyotomi Hideyori.
Mitsunari akhirnya berhasil mengompori Uesugi Kagekatsu, salah satu daimyo kuat dari Dewan Tetua untuk berperang melawan Ieyasu. Date Masamune yang berhutang nyawa dengan Ieyasu datang membantu dari arah utara untuk menghentikan langkah Kagekatsu. Sementara di Jepang Tengah, Mitsunari bersama 40.000 pasukan koalisi pro-Hideyori sudah bersiap untuk menyerang kastil Fushimi di Kyoto, tempat kediaman Ieyasu. Ieyasu terpaksa menuju ke daerah asalnya di Edo, Jepang Timur, untuk menyusun kekuatan dan menambah jumlah pasukan. Untuk menjaga kastil Fushimi, Ieyasu hanya mempercayakan kepada sahabatnya Torii Mototada hanya dengan 2.000 orang pasukan. Mototada paham menjaga kastil itu adalah misi bunuh diri, namun dia menerimanya dengan sepenuh hati. Walaupun diserang 40.000 prajurit, Mototada dan pasukan mampu bertahan selama 12 hari hingga mereka semua tewas. Pada tahun 1600, Ieyasu berhasil mengumpulkan 75.000 tentara dari Edo dan bersiap untuk menyerang Mitsunari. Mitsunari tidak tinggal diam, dia menghadang di lembah sempit sehingga perang ini dikenal dengan pertempuran Sekigahara. Kepada komandan pasukan koalisi lainnya yaitu Kobayakawa Hideaki, Mitsunari memerintahkannya untuk naik ke sisi pegunungan untuk melakukan serangan tiba-tiba dari atas sementara dia menghadang di lembah. Permasalahannya, Mitsunari bukanlah seorang komandan utama yang disenangi koalisinya, terutama Hideaki. Hideaki pun mengirim surat rahasia ke Ieyasu yang menyatakan dirinya akan berbalik arah mendukung Ieyasu saat pertempuran dimulai. Ieyasu menerima koalisi baru tersebut sambil tetap waspada karena mungkin saja itu adalah jebakan. Setelah menunggu lama, pasukan bantuan dari anak Ieyasu yaitu Hidetada tidak kunjung datang ke medan perang. Ieyasu harus berhadapan dengan 120.000 pasukan Mitsunari. Selain kalah jumlah, Ieyasu juga kalah posisi. Dia hanya berharap kepada janji pengkhianatan Hideaki sebagai faktor penentu. Saat pertempuran sengit berlangsung, Kobayakawa Hideaki tetap berdiam diri di posisinya, walaupun Mitsunari sudah memberi tanda asap untuk menyerang. Ieyasu pun heran mengapa pasukan Hideaki hanya berdiam diri dan belum menunjukkan keberpihakan. Hal tersebut menyebabkan Ieyasu menyuruh pasukannya untuk menembak ke arah Hideaki agar dia menentukan sikap dan memilih kubu. Hideaki pun turun dari bukit dan menyerang pasukan Mitsunari. Hal tersebut menyebabkan Mitsunari sangat terkejut. Mengetahui bahwa pasukannya akan kalah telak, Mitsunari melarikan diri dari medan pertempuran. Ishida Mitsunari akhirnya ditemukan dan dieksekusi. Beralih ke kastil Osaka di mana Toyotomi Hideyori dibesarkan oleh ibunya Chacha. Walaupun berlawanan dengan pendapat para jenderal pendukungnya, Ieyasu tetap membiarkan Hideyori tetap hidup. Ieyasu mungkin masih menaruh hormat terhadap almarhum mantan atasannya Toyotomi Hideyoshi. Akhirnya kekuasaan Tokugawa Ieyasu pulih dan dia memimpin seluruh Jepang. Seluruh klan pendukung klan Tokugawa ditempatkan di sekitar pusat kekuasaan yaitu Kyoto dan Edo. Namun nasib sial menimpa Kobayakawa Hideaki. Dia tidak diberikan posisi apapun oleh Ieyasu walaupun peran pentingnya di pertempuran Sekigahara. Ieyasu ternyata tidak percaya dengan seorang pengkhianat, padahal dia sendiri kan pengkhianat guys, mengambil alih kekuasaan yang seharusnya menjadi hak terah Toyotomi. Hideaki yang kecewa dan menyesal akan pengkhianatannya akhirnya minum arak sampai mati overdosis etanol. Pada tahun 1603, Tokugawa Ieyasu diberikan gelar shogun oleh kaisar. Dia pun segera memindahkan pusat keshogunan ke Edo. For your information guys, kota Edo ini nantinya berubah nama menjadi Tokyo. 10 tahun semenjak Ieyasu resmi sebagai seorang shogun, terjadi kembali usaha pemberontakan untuk mendukung Toyotomi Hideyori sebagai pewaris sah keshogunan.
Merasa kalah dalam kekuatan politik dan militer, Hideyori sebenarnya tidak ingin terlibat dalam suksesi dirinya, namun desakan paling kuat justru datang dari ibunya sendiri. Ieyasu yang mendengar usaha pemberontakan itu segera memerintahkan salah satu anaknya untuk membunuh Hideyori. Berangkat dari Edo dengan 194.000 pasukan, mereka menuju kastil Osaka untuk meredam usaha pemberontakan. Setelah perlawanan sengit pada tahun 1615, kastil Osaka akhirnya berhasil direbut. Merasa tidak ada harapan lagi untuk menang, Toyotomi dan ibunya bunuh diri di kastil yang terbakar itu. Tokugawa Ieyasu memastikan jalannya sebagai shogun tidak lagi terganggu. Dia adalah pribadi yang tenang, sabar, selalu berperhitungan dalam tindakannya namun sedikit licik. Setelah bersabar puluhan tahun sejak zaman Oda Nobunaga, dia akhirnya bisa memerintah seluruh Jepang. Pada tahun 1616, Tokugawa Ieyasu meninggal dunia di usia 73 tahun. Dinasti Keshogunan Tokugawa yang berdiri sejak 1603 ini merupakan salah satu dinasti shogun yang bertahan cukup lama dan sekaligus dinasti Keshogunan terakhir di Jepang. Restorasi Meiji pada tahun 1868 berhasil mengakhiri Keshogunan Tokugawa dan kekuasaan politik dan militer kembali dipegang oleh Kaisar sepenuhnya. Demikian mini seri fakta sejarah Jepang berakhir guys, terima kasih sudah menonton, arigato gozaimasu. Kita masuk ke kesimpulan guys, semoga bisa mengubah pandangan pemirsa Radio Movie. Pernah dengar istilah civis pacem, parabellum, yang artinya jika kamu mendambakan kedamaian, maka bersiaplah untuk berperang. Itulah yang terjadi di Jepang di sekitar akhir abad pertengahan guys, di mana Jepang jatuh dalam banyak perang saudara akibat para daimyo kuat berebut kekuasaan. Sepanjang sejarah manusia untuk menciptakan persatuan dan kedamaian terkadang harus ditempuh dengan cara perang, kekerasan, pertumpahan darah, serta tangis dan air mata. Namun yang jadi masalah, takaran kepuasan manusia akan kekuasaan berbeda-beda, sehingga harus berbenturan kembali dengan manusia lainnya. Akibatnya masa perang dan masa damai pun datang silih berganti. Apakah nafsu akan kekuasaan dan perang sudah tertanam di kode genetik DNA kita ya guys? Haruskah kita kalah dengan naluri kekerasan kita, atau memang tidak ada cara lain lagi?